gak sih? Kita tuh 270 penduduk, tapi capres kita tuh maksimal cuma bisa 3 atau 4. Sementara tuh kemarin pas aku ke Timor Leste, itu tuh penduduknya cuma 1,4 juta. Tapi capresnya tuh sampai 16, 4 diantaranya perempuan. Wow. Prancis baru bikin pemilihan presiden, penduduknya 70 juta, capresnya sampai 12. Kita sebanyak ini, pilihan kita hanya dikotakkan pada minimal maksimal 3 calon. Itu pun calonnya yang nentuin orang-orang yang sekarang lagi ketemu silaturahmi-silaturahmi yang cuma kita bisa lihat dari depan. Ya. Pintunya dikunci, yang mereka omongin gak tahu apa, kita betul-betul dipaksa jadi penonton. Dan salah satu sebabnya adalah karena itu ambang batas presiden. Iya. Dan kita nanti cuma boneka voting doang. Jadi nanti abis mereka menentukan pilihan mereka, mereka bakal cari cara untuk memenangkan hati kita aja supaya dapat suara kita kan. Jadi ya udahlah, emang kita cuma dibolehin untuk melihat siapa selfie sama siapa, siapa duduk sama siapa, gimana senyumnya SBY ketika ketemu Surya Paloh, gimana Jokowi katanya berantem sama Mega dan Ganjar nggak dapat posisi. Akhirnya memang kita cuma bisa cetek-cetek itu membahasnya. Yeah.